Hai semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Yulia Maminara. Kali ini aku mau berbagi resep masakan yang bahan dasarnya adalah tempe dan kacang panjang ya bunda. Nah ini aku mau sayur-sayur yang simple, enak dan bunda-bunda pasti bisa untuk mencobanya ya. Nah ini aku ambil satu ikat kacang panjang. Nah untuk kacangnya harus pilih yang muda ya bunda. Nah ini aku potong-potong seperti biasa. Nah ini sudah aku cuci kacangnya. Setelah aku cuci baru aku potong-potong seperti itu ya. Sayur ini itu biasa disajikan di masakan rumahan ya. Tapi ada bunda-bunda yang nggak bisa cara memasak kacang panjang ya. Nah untuk itu saya mau berbagi resep masakan kacang panjang yang enak dan mudah untuk diterapkan ya bunda. Nah selain memasaknya ini simple banget, tidak ribet, ini juga rasanya enak banget, anak-anak juga pasti suka. Nah ini bunda, ini aku potong-potong seperti ini semuanya. Nah ini mudah selesai. Selanjutnya kalau sudah kita potong-potong kacangnya seperti ini, kita potong-potong tempenya ya. Nah ini tempenya, ini aku mau potong-potong, aku iris jadi dua dulu, selanjutnya aku potong-potong kecil-kecil ya bunda. Nah satu papan tempe ini harganya cuma 1.500 aja kalau di sini. Nah untuk satu ikat kacang panjangnya itu 3.000 rupiah, jadi totalnya sekitar 4.500 untuk kita buat sayuran sehari ya bunda. Nah lebih hemat kalau kita itu bisa membuat sendiri ya. Oke, ini tempenya aku potong-potong segini ya. Oke, ini selesai. Kita sisihkan dulu tempenya. Selanjutnya kita siapkan bumbu-bumbunya ya. Nah, untuk bumbunya ini simpel banget. Ini cuma ada bawang merah, bawang putih, terus ada cabai rawit, ada lengkuas, terus ada jahe ya. Segini ya bunda, oke. Dan ini tidak lupa aku kasih daun salam biar harum, biar aromanya enak. Oke, selanjutnya ini bumbu-bumbunya mau aku goreng dulu biar nanti kita mudah untuk menghaluskannya ya. Nah kalau bumbunya sudah matang, ini kita angkat dan siap untuk kita haluskan ya bunda. Oke, ini aku pakai ulekan ya. Ini aku haluskan sampai halus bawang merah, bawang putih, terus jahe dan cabai rawit ya. Untuk lengkuasnya nggak perlu digoreng, cuman kita geprek aja itu sudah cukup. Nah ini kita haluskan. Nah kalau kita rasa sudah halus, kita tambahkan ini santan encer ya. Ini aku siapkan santan encer kurang lebih 650 cc santan encer. Nah ini kita tuangkan di bumbu halusnya agar nanti kita mudah untuk menuangkan di wajan ya. Oke, langsung kita tuangkan di wajannya untuk memasak kacang panjangnya tadi. Nah ini ulekannya aku tambahkan air putih ya untuk membersihkan. Nah selanjutnya kita masukkan juga kacang panjangnya. Jadi untuk masak kacang panjang itu tidak perlu menunggu airnya mendidih ya, langsung kita masukkan aja. Oke, kita aduk-aduk sebentar. Selanjutnya kita masukkan seluruhnya santan encernya tadi. Totalnya itu 650 ml ya bunda, 600 ml santan encer. Ini aku tambahkan lagi kunyit bubuk. Nah untuk yang bunda-bunda tidak suka bisa di skip ya.
Nah, ini takarannya kira-kira seujung sendok teh aja. Oke, kita aduk-aduk dan ini kita nyalakan kompornya ya. Dan kita masukkan juga daun salam dan lengkuas yang sudah kita geprek. Wah, ini enak banget, Bunda. Bunda-bunda wajib coba ya. Nah, ini kita rebus sampai ini kacangnya agak empuk ya. Jadi tidak perlu empuk banget. Nah, ini kalau sudah agak empuk seperti ini, nah ini kita masukkan ya, Bunda, tempenya. Nah, ini tempenya kita masukkan agak-agak akhir ya. Nah, kalau kacangnya sudah agak empuk itu kita baru masukkan tempenya. Nah, ini kita aduk-aduk. Nah, ini kita masak. Kalau sudah kita masukkan tempenya ini, kita masak kurang lebih 2-3 menit aja ya, Bunda. Nggak perlu lama-lama. Nah, ini kita masak tempenya ini kurang lebih 2-3 menit saja ya. Nah, kalau sudah 2-3 menit, baru kita bumbuin dengan gula, 1 sendok makan gula. Selanjutnya, kita tambahkan juga garam ya, Bunda. Ini untuk takaran garam, aku kasih 1/2 sendok makan garam. Selanjutnya, aku tambahkan juga kaldu bubuk, kalau suka ya, kaldu bubuk, kaldu ayam. Nah, kalau nggak suka, bisa di-skip aja. Nah, selanjutnya ini aku masukkan santan kentalnya. Ini kira-kira 150 cc santan kental ya kita masukkan. Nah, ini kita tunggu sampai sayurnya ini mendidih. Oke, kita tunggu sampai mendidih. Nah, kalau sudah mendidih, kita tes rasa ya, Bunda, apakah garam dan gulanya sudah cukup. Oke, ini aku tes dan ternyata ini rasanya sudah pas, sudah enak. Nah, ini kita tunggu sampai benar-benar mendidih biar tidak gampang basi. Nah, baru kita plating ya, Bunda. Nah, Bunda, ini udah aku plating dan terakhir aku mau kasih bawang goreng. Wah, ini biar makin harum, makin sedap lagi. Kalau nggak ada bawang goreng nggak masalah, nggak dikasih ya. Nah, Bunda, ini tadi cara memasak sayur kacang panjang kuah santan. Nah, ini mudah banget. Bunda-bunda pasti bisa untuk mencoba resep ini karena ini simple banget dan cara pembuatannya mudah banget. Dan ini juga rasanya enak banget ya, Bunda. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih telah menonton videonya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.